Pemirsa, ini juga ada anak yang bermain. Namanya apa, Dik? Gebyar setik. Modale cukup sodo. Sodo itu belarak daun. Daun apa? Daun apa itu namanya? Daun kelapa. Diambil dari daun kelapa ini di kesek-kesek seperti ini, pemirsa. Bisa dengan bambu yang si serut kecil-kecil. Ini bisa untuk main. Nah, seperti ini caranya. Oke, ini permainan zaman dulu ini, pemirsa. Nih, cara main. Biar dia cara main, biar. Orang-orang ubah. Mengambil sodonya tidak boleh bergerak. Oh, mengambil sodonya tidak boleh bergerak. Oke. Ini pemirsa. Oke. Nah, ini. Namanya apa iki? Jenenge apa iki? Dakon. Nah, ini pemirsa. Ini anak-anak sekalian sudah menikmati mainan-mainan tempo dulu yang sudah banyak sekali dilupakan oleh anak-anak kecil sekarang. Tapi di sini ada dilestarikan lagi permainan-permainan tempo dulu. Ini permainan dakon, ini anak sekalian. Tuh. Oke, permainan dakon. Seneng apa enggak, Dek? Main dakon. Seneng. Oke. Nah, ini ya, ini pemirsa. Nih, permainannya seperti ini. Cukup mainnya dengan batu. Nah, mainnya cukup dengan batu. Banyak main anu gebyar setik. Oh. Oke. Okay. Anak sangat menikmati sekali, senang sekali. Ini. Tanpa biaya banyak, tetapi tanpa biaya. Batu di mana-mana banyak. Dan langsung di buat kotak-kotak seperti ini, langsung dia buat main. Oke. Iki jenenge main apa iku? Dakon. Apa? Karep bagianku ya bet iki. Pendidikan. Iki apa main apa jenenge iki? Gebyar setik. Eh? Gebyar setik. Gebyar sodo iki kan kecil. 8, 11, 11, 12, 13, 14. Apa? Lek sodo, basa Jawane gebyar sodo.